Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Ilahul awalina wal akhirin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab dasar seputar ilmu tajwid, yaitu buku Iqra' Qira'ati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qira'atil Qur'an. Kita sudah masuk di Juz Al-Khamis, wahuwa Juz'ul Akhir. Ini adalah juz yang terakhir. Baik, di halaman pertama langsung kita masuk. Ya, di situ disebut mat lazim filmi musaqqal. Ya, contohnya al-haqqah. Baik, di halaman pertama mat lazim ilmi musaqqal. Apa itu mat lazim ilmi musaqqal? Baik. Uktubu. Mat lazim ilmi musaqqal adalah adanya huruf mat. Adanya huruf mat. Atau bisa juga adanya mat. Setelahnya tasydid. Setelahnya tasydid. Itu definisinya ya. Jadi mat lazim kilmi musaqqal artinya adanya mat atau adanya huruf mat. Ya, kalau dikatakan adanya mat mencakup tiga-tiganya. Baik, mau alif, ya atau waw sama saja. Kemudian setelahnya tasydid. Setelahnya tasydid. Baik, hukum panjangnya. Hukumnya dibaca panjang 6 harokat. Hukumnya wajib dibaca panjang 6 harokat. Ini mat yang paling panjang, ya, yaitu 6 harokat. Makanya di buku dikatakan bimikdar siti harokatin. Bimikdar siti harokat. Dibaca sekitar 6 harokat. Baik, ini sama di surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ya. Ad-dallin. Baik, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqah. Ya, jadi di ujung mat tasydid ya. Haqqah. Coba. Baik, ini apa? Mat setelahnya tasydid. Mat setelahnya tasydid. Ini yang disebut namanya lazim ilmi musaqqal. Ya, dan dia wajib dibaca 6 harokat. Contoh lain. Fa'idha ja'atis sakhah. Allah
Baik. Qala atuhajjunni fillah. Coba. Jadi di sini bisa juga terjadi pada waw ya. Intinya mat. Mat kan tiga. Tobi'i kan tiga. Kapan setelahnya tasydid semuanya berlaku. Taib, coba dibaca. Yang panjang-panjang napasnya. Siapa? Taib, siapa yang baca di belakang? Ghazali, sudah sembuh? Belum? Daud, ndak. Pakai itu. Ini pertama set. Setelahnya, al-haqqah. Disambung ya. Al-haqqah. Disambung. Al-haqqah. Qatum al-haqqah. Coba. Al-haqqatum al-haqqah. Baik, terus. La tudarru. La biwaladiha. Baik, coba kita baca sama-sama. La tudarru walidatum biwaladiha. La fa idza ja'atis sa ana ulang fa idza ja'atit tammatul kubra Aina syahid at-tamma mat setelahnya tasydid. Kalau sebelumnya mat apa itu? Mat wajib. Baik. Kita lanjut di halaman 2. Ini apa namanya? Enggak perlu kita baca semua ya. Contoh saja yang penting tertau. Halaman kedua adalah mat farqi. Mat farqi adalah mat farqi adalah adanya dua hamzah. Mat farqi adalah adanya dua hamzah. Hamzah pertama adalah hamzah istifham. Hamzah pertama adalah hamzah istifham. Dan yang kedua adalah hamzah khobar. Yang kedua adalah hamzah khobar. Cara membacanya dengan dua cara. Jadi hukumnya, cara membacanya dengan dua cara terkait tentang masalah mat farqi. Dan di buku disebut ya. Cara yang pertama, dibaca tashil. Dan cara yang kedua dibaca panjang 6 harokat. Dibaca tashil yang pertama, yang kedua dibaca panjang sampai 6 harokat. Taib.
Apa itu tashil? Ya, tashil itu ya, dari kata apa tashil? Ya, artinya dimudahkan. Tapi kalau istilah di sini, istilah tajwid, tashil itu artinya bacaan antara alif dan hamzah. Bacaan antara alif dan hamzah. Baik, lihat definisinya dulu sebelum kita baca. Atau sebelumnya, mad farqi ini terbatas ya, hanya beberapa tempat saja dalam Al-Qur'an. Iya, sepertinya hanya ini saja yang disebut dalam halaman ini. Di surah An-Naml, kemudian di surah Al-An'am di dua tempat, dan yang ketiga di surah Yunus. Baik, bagaimana itu mad farqi? Jadi dikatakan apa? Mad farqi adanya dua hamzah. Hamzah pertama istifham dan hamzah kedua adalah khobar. Jadi asalnya yang antum lihat di contoh Allahu. Ya kan? Ini asalnya dua. Asalnya Allahu. Apa tadi definisi yang pertama? Hamzah pertama istifham. Yang kedua khobar. Ini ada hamzah. Paham? Tapi dijadikan menjadi satu. Ini jadinya. Ya. Jadi asal bacanya Allah. Nah, hukum bacanya yang seperti ini. Ya, dimaklumi terjemahnya. Apakah Allah? Allahu khairun amma yushrikun. Baik. Perhatikan, jadi cara bacanya yang pertama tadi bisa dibaca hamzanya 6 harokat. Baca ibdal panjang 6 harokat. Bisa juga dibaca tashil. Bacaan antara alif dengan hamzah. Baik, kita baca panjang dulu. Kita baca surah An-Naml ya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Coba. Qulil hamdulillahi. Baik, astafa dua harokat. Tapi kalau dilanjut, dia dibaca 4 sampai 5. Baik. Allahu khairun amma yushrikun. Ya, jadi hamzahnya apa? Dipanjangkan ya. Setelah panjang ujung ditasydid. Allah. Ini namanya apa? Bukan tashil. Ini yang dibaca 6. Baik, kalau tashil bacaan antara alif dengan hamzah dia dimudahkan. Tapi kan bunyinya ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yushrikun. Jadi dia apa? Allah. Itu namanya apa namanya tashil. Jadi tidak boleh apa? Allah, tapi apa? Allah. Bisa? Baik. Coba kita baca sama-sama. Allah. Allah. Antum kayak lurus saja. Allah. Enggak. Allah. Kita baca coba.
Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khair. Qulil hamdulillahi wa salamun ala Allahu khairun amma yushrikun. Allah. Coba satu supaya ketahuan ya. Coba Rizki. Allah. Coba buka maskernya dulu. Allah. 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 Bukan Allah. Baik. Coba Hanafi. Allah. 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 Baik. Intinya jangan dibaca Allah atau Allah, ya. Kalau mau baca Allah dibaca 6. Paham? Jadi kan ada dua pilihan. Bisa baca 6, bisa tashil. Baik, contoh kedua. Surah Yunus. Lihat, langsung kita di syahidnya saja karena ini ayatnya. Tamaniyat azwaj minad dha'ni tsnaini wa minal ma'zi tsnain. Ini setelahnya. Kita baca 6 harakat dulu. Qul adh-dhakarain. Langsung ya. Qul adh-dhakarain. طيب قل أذكرين أذكرين ada yang baca أذكرين yang dibaca ya. Coba Satria. Qul adh-dhakarain. Dua-duanya. Qul adh-dhakarain. Baik, dipermantap lagi tasydidnya. Baik, yang kedua. Apanya sulit? Qul adh-dhakarain. Baik, itu di ayat yang 134. Di ayat setelahnya juga ada ya, sama. Wa minal iblis naini wa minal bakar naini amkuntum syuhada'a afan. Langsung ya. Qul adh-dhakarain. Sama. Faham ini? Coba baca. Qul adh-dhakarain. Baik. Sama-sama. Qul adh-dhakarain. Qul
Baik, contoh yang ketiga terakhir. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Baik, itu namanya mad farqi. Adanya dua hamzah, yang pertama istifham dan yang kedua apa? Khabar. Cara bacanya dengan dua bacaan. Boleh ibdal panjang 6 harokat dan boleh tashil bacaan antara alif dan hamzah. Baik, barakallahu fikum. Yang ketiga. Halaman yang ketiga. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Tadi sebelumnya mad lazim kilmi musaqqal ya. Kalau ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Baik, yaitu adanya mad setelahnya sukun asli. Mad lazim kilmi mukhaffaf, adanya mad setelahnya sukun asli. Ya, ini mirip dengan arid li sukun ya, mad setelahnya sukun. Hanya saja kalau arid dia bukan sukun asli. Dia sukun disebabkan karena makoh al alamina, asalnya mi dua harokat. Tapi karena kita sukun nunnya, itu namanya apa? Sukun yang arid, tiba-tiba. Dia disukun karena kita berhenti. Makanya alamin arrahim ad-din. Jelas ya? Baik, kalau ini enggak, dia asli. Baik, ini mad lazim kilmi mukhaffaf hanya dua tempat saja dalam Al-Qur'an. Itu pun dalam satu surah. Di surah Yunus ayat yang ke-51. Taib dan ayat yang ke-91. Ya, mirip-mirip dengan tadi ya cara bacanya. Jadi cara bacanya apa? Seperti sebelumnya, ada dua bacaan. Boleh dibaca ibdal panjang 6 harokat dan boleh yang kedua, yaitu apa? Tashil. Apa tashil? Baik, bacaan antara alif dan hamzah. Bisa dipahami ini? Baik, ini teori begini perlu antum apa namanya pahami ya. Kenapa? Ya. Kita sebagai pelajar ya biasanya orang nanti bertanya, apa ya? Bagaimana cara bacanya seperti ini? Mungkin cara bacanya kita tahu, tapi namanya kita enggak tahu. Ya. Baik, ini hanya dua tempat di dalam Al-Qur'an. Kita baca yang di ayat yang ke-51 dulu. Kita baca panjang 6 harokat. Al-ana. Coba. Ya, jadi kalau ini dia dipanjangkan. Panjang sampai 6. Kemudian terakhirnya apa? Disukun. Kalau tadi kan dia apa? Tasydid. Jelas ya? Jadi kalau ini apa? Al-ana, paham ya? Jadi ujungnya apa di sukun? Al-ana. Baik, yang kedua tashil. Al-an. Al-an. Bisa ya? Al-an. Ya, intinya jangan dibaca apa? A'al. Tapi apa? A'al. Baik. Jadi dua mat ini, mat farqi dengan lazim kilmi mukhaffaf, hitung jari dalam Al-Quran. Ya, hitung jari tempatnya di dalam Al-Quran. Tapi yang kedua di ayat yang ke-51 di surah Yunus. Nah, ini terkait tentang apa namanya kisah Fir'aun ya, ketika ditenggelamkan.
Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi artinya al-ana itu apakah baru sekarang? Iya. Jadi a pertanyaan. Al-an apakah baru sekarang? Maksudnya apakah baru sekarang, baru apa? Bertaubat. Wa qad asaita qablu. Padahal engkau sebelumnya adalah orang yang bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini nunajjika, kami selamatkan dari jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Taib, wa inna katsira minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang lalai. Taib, yang keempat, halaman yang keempat, mat tamkid. Bimikdar harakataini waslan wa bisittin waqfan in kana 'aridan. Apa itu mat tamkin? Mat tamkin artinya adanya dua ya. Mat tamkin adalah adanya dua ya. Ya pertama tasydid dan ya kedua sukun. Saya ulang, tamkin adalah adanya dua ya. Ya pertama tasydid, ya kedua sukun. Hukumnya dibaca dua harokat ketika wasol. Hukumnya dibaca panjang dua harokat ketika wasol. Dua harokat ketika wasol dan dibaca enam ketika wakof. Baik, ini tamkin. Jadi dua apa? Dua ya. Lihat contohnya. Bin nabiyyin, ya. Bin nabiyyin. Dua ya kan? Ya pertama tasydid, yang kedua ya sukun. Paham? Ini disebut dengan mat tamkin. Yang begini, kayak kata an-nabiyyin misalnya, ketika dibaca, dia dibaca dua harokat. Tapi ketika berhenti, dia dibaca enam harokat. Ya, sebahagian ada yang mengatakan tamkin ini sebenarnya dia mat tabi'i. Iya kan? Tabi'i. Mat, apa ya? Sukun sebelumnya apa? Sebelumnya bukan ya? Sebelumnya kasroh. Ya. Makanya ketika wakof, dia menjadi mat apa? Arid li sukun. Berarti sama dengan tabi'i. Ya. Cuman dikhususkan karena definisinya tersendiri. Karena dua ya. Pertama tasydid, kedua apa? Sukun. Tapi kalau dari sisi bacaan, sama saja dengan tabi'i. Baik. Hah? Apa? Baca dua harokat. Iya, bagi yang menyamakan, kalau mereka katakan dia arid, berarti bisa 2, 4, 6. Ya, kalau di sini hanya disebut 2 atau 6. Allahu a'lam. Baik. Kita baca. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudhiya bainahum bil haqq. Siapa yang bisa baca sampai selesai? Siapa yang panjang menulis? Ah, Satria, coba baca. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudhiya bainahum. Selesaikan. Sampai lain lagi. Hah?
Apa? Sampai la ilaha. Iya. Satu kali nafas. Wajib وهم لا يظلمون. طيب بارك الله فيك. Coba kita baca di bawahnya lagi. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. طيب هنا الشاهد حييتم. طيب وإذا حييتم دو ياء pertama تشديد kedua سكون. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. Yaitu kalau dilanjut dibaca dua harokat. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Syahid ummiyin. Baik. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Kalla وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. طيب شاهد berapa? Hah? Berapa? Yang mana syahidnya? Satu atau dua? Dua. Iya, satu saja ya. Kalau illiyun kan bukan dua ya. Tapi waw setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Halaman lima. Tentang sakta.
Baik, apa itu sakta? Sakta secara bahasa artinya diam. Secara istilah, sakta adalah berdiam, diam sejenak, tanpa mengambil nafas, dengan niat melanjutkan bacaan. Diam sejenak tanpa mengambil nafas, dengan niat melanjutkan bacaan. Itu di buku dikatakan apa? As-sakt bimikdari harokataini ma'adami akhdi nafas. Ya, dibaca sekitar dua harokat tanpa mengambil nafas. Maksudnya apa? Sakta itu dia mirip dengan wakof. Wakof kan orang baca Al-Quran, ya, sampai ayat terakhir dia berhenti, lalu mengambil nafas. Ya, kemudian lanjut lagi di ayat yang kedua misalnya. Kalau sakta dia tidak. Dia berhenti sekitar dua harokat, tapi apa? Tidak bernafas. Ya, tetap dia ingin lanjutkan bacaan, tapi berhenti saja, tapi tidak apa namanya, tidak mengambil nafas. Itu bedanya. Jadi sakta berhenti tanpa mengambil nafas. Kalau wakuf berhenti dengan mengambil nafas. Paham ini? Baik. Sakta di dalam Al-Quran terbagi. Nah, ini bacaan Hafs An-Azim ya. Yang pertama yang disebutkan di buku ini surah Al-Kahfi ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Kemudian disebutkan di sini surah Al-Haqqah. Ayat keberapa itu? Tayyib, yang ketiga surah Yasin. Yang keempat surah Al-Mutaffifin. Dan yang keenam adalah akhir Al-Anfal yang bersambung ke awal surah At-Taubah. Di situ ada sakta. Dimaklumi surah At-Taubah tidak ada bismillahnya, tidak ada basmalahnya. Jadi dia bisa dibaca sambung. Banyak hukum-hukum di situ. Baik, yang pertama yang di atas juga, yang di atas sekali. Man rokok. Man rokok itu dia surah apa? Al-Qiyamah. Berarti berapa semua ini? 1, 2, 3, 4, 6. Baik. Surah Al-Qiyamah man roko dengan Al-Mutaffifin kallabal, itu dia hanya satu bacaan, yaitu wajib dibaca sakta di situ. Baik, wajib dibaca sakta. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Harus dibaca sakta. Makanya lihat di ayat di atas itu waqila man roko. Di situ nun sukun ketemu ro. Ya kan? Harusnya kan dibaca apa? Harusnya dibaca idgham. Tapi di sini tidak boleh baca idgham karena dia masuk di wajib, diwajibkan membaca dengan sakta. Baik, coba kita baca. Wa qila man raqa. Siapa yang tahu apa ayat sebelumnya? Sebelumnya. Kalla. Baik. Kita baca. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Jangan bernafas ya, jangan baca wa qila man raq. Ya, itu bukan sakta, itu wakof namanya. Baik.
Hah? Kalau ambil apa? Napas. Bernapas, wakaf. Apa tuh Mila? Kalau wakaf? Tidak boleh, diulang kembali. Diulang ya. Baik, coba kita baca satu kali lagi. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Iya, jadi berhentinya itu, berhenti sejenaknya itu mereka sebutkan sekitar dua harokat. Bukan langsung wa qila man raqa. Berhenti dulu. Wa qila man raqa. Jelas ya? Baik, contoh yang kedua, surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla Taib. Indak ya Ahmad Bakhtiar. Coba dibaca. Kallabal. Kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Coba diulang, perhatikan. Jadi sakta itu apa namanya terdengar ya, walaupun orang tidak lihat kita membaca, yang jelas dia dengar itu kentara. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, terdengar. Jadi jangan kalla bal rana, dua harokat berhentinya. Coba dulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun. Baik. Yasrib, coba. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba diulang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi dua tempat wajib dibaca apa? Sakta. Surah Al-Mutaffifin dengan surah Al-Qiyamah. Tempat yang kedua, surah Al-Kahfi dengan surah Yasin. Di sini, di dua tempat ini ada dua bacaan. Saya ulang, surah Al-Kahfi yang paling atas tadi dengan yang ketiga, yaitu surah Yasin. Di sini ada dua bacaan. Boleh sakta dan boleh wakaf. Paham ya? Boleh sakta dan boleh wakaf. Saya sudah terangkan tadi, wakaf beda dengan apa? Sakta. Kalau wakaf berhenti sekitar apa namanya berhenti dan mengambil nafas. Kalau sakta berhenti tidak mengambil nafas. Baik, kita baca yang sakta dulu. Langsung di akhir, lihat. Surah apa namanya? Surah Al-Kahfi di akhir ayat. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Coba. Disakta, disakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baik. Kalau wakaf dimaklumi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhirah. Kan dimaklumi kalau apa? Wakaf. Baik. Surah Yasin. Lihat di surah Yasin.
Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha. Coba. Baik. Berarti di sini dua pilihannya, sakta dengan apa? Waqaf. Boleh tidak dibaca? Man ba'athana min marqadinan hadha dan seterusnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Dia hanya dua pilihan saja. Paham? Baik. Yang terakhir. Apa namanya? Yang ketiga. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Haqqah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Perhatikan. Ini di juz 29 ya. Maliyah. Ada sin di atas. Jadi sakta itu selalu ada tulisan sin di atasnya. Di sini ada tiga bacaan. Yang pertama boleh waqaf, yang kedua boleh sakta, dan yang ketiga boleh idgham. Jadi pada kata anni maliyah di situ tiga bacaan, boleh waqaf, boleh sakta, dan boleh idgham. Kita baca yang waqaf dulu sama-sama. Ma aghna anni maliyah. Baik, atau saya baca dulu, selesaikan baru antum ya. Supaya jelas sebentar perbedaannya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Coba. Baik. Sekarang yang sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Yang ketiga idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, kalau antum idgham berarti dia bertasydid ya. Maliyah halaka. Paham? Maliyah halaka. Sama dengan ayat, misalnya kalau baca idgham di surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu contoh idgham, tapi bukan di bacaan kita ya, bukan di bacaannya Hafs. Bacaan lain. Jadi mereka baca apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Kan Rahimi Maliki. Ketemu dua mim. Dah? Ketemu dua mim. Makanya bisa diidgham. Sama di sini. Ketemu apa? Ha. Jadi bisa Maliyah Halaka. Ini bacaan ini ya ada di bacaan kita ya. Jadi boleh dibaca begitu. Makanya saya bilang tadi boleh dibaca berapa? Tiga bacaan. Boleh waqaf, boleh sakta, boleh idgham. Selama ini yang kita kenal apa? Yang waqaf saja kan? Ya, selama ini yang kita kenal yang waqaf saja. Jelas ya? Baik. Kemudian yang terakhir yang paling bawah akhirul anfali ma'a awwalit taubah. Nah, di situ pada ayat innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Mereka menyebutkan di sini paling banyak bacaan.
Baik. Yang pertama, bacaan yang pertama, dia boleh dibaca wasol. Yang kedua, boleh dibaca waqaf. Yang ketiga, boleh dibaca saktah. Dan yang keempat, boleh dibaca rom. Hah? Yang keempat, raw. Ar-raw. Dan yang kelima, boleh dibaca ishmam. Ishmam. Baik. Sementara saktanya boleh dibaca tiga. Jadi saktanya boleh dibaca tiga. Yang pertama, dia berhenti sejenak sekitar dua harokat, tidak mengambil nafas, kemudian lanjutkan. Yang kedua, dia berhenti sekitar empat harokat, baru dia lanjutkan. Dan yang ketiga, berhenti sejenak sekitar enam harokat, tanpa mengambil nafas, baru dia lanjut. Jelas ya? Ini akhir surah At-Taubah, akhir surah Anfal, Al-Anfal, langsung bersambung ke awal surah At-Taubah. Baik, kita baca yang wasal dulu, yang sambung. Kalau dia sambung, berarti tanwin ketemu ba, hukumnya ikhlab. Inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Inna Allah bi kulli shay'in alimun. Baik. Kemudian apa lagi? Waqaf. Ini dimaklumi. Inna Allah bi kulli shay'in alim bara'atun min Allah wa rasulih. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Taib, sakta. Inna Allah bi kulli shay'in alim bara'atun min Allah wa rasulih. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Ya, saya tadi berhentinya itu sekitar 4 harokat ya. Antum cuma 2. Antum cuma 2. Baik. Jadi intinya sakta di situ boleh dipilih ya. 2, 3, apa 2, 4, atau 6. Baik. Kemudian apa tadi lagi? Rom. Rom itu bahasa ringkasnya bacaan sepertiga harokat. Bacaan sepertiga harokat. Artinya tidak sempurna. Perhatikan. Jadi harokat pada kata alim kan alimun. Ya. Alimun di situ tidak sempurna dibaca. Ya, tidak sempurna dibaca. Dia setengah saja. Bahkan sepertiganya. Bagaimana? Alimu bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi alimu bara. Alimu bara. Jadi kayak dibaca cepat. Baik, coba kita baca. Inna allaha bi kulli shay'in alimu bara'atun minallahi wa rasulih. Inna allaha
Bukan alimu, bukan mu. Alimu baro, langsung. Alimu baro. Sedikit. Baik, yang terakhir apa tadi terakhir? Ismam. Ini sama dengan surah Yusuf ya, nanti akan ada baca ismam. Ismam itu yudhammu syafataihi dhamman laziman la athara lahu fi shot. Yudhammu syafatai mendhamma apa ini? Kedua ya, kedua bibir ya, dhamman laziman. Dhamma yang apa namanya? Sempurna kelihatan. La athara lahu fi shot. Tidak ada pengaruhnya dari sisi suara. Jadi dia gerakan bibir saja. Bagaimana bunyinya? Tidak ada bunyinya. Jadi dia, coba lihat, lihat semua. Kalau ismam, dia apa? Alim bara'atum minallahi wa rasulih. Paham ya? Iya. Hah? Jadi, asalnya dibaca alimu. Cuma mu-nya kita enggak apa? Kita enggak baca. Hanya gerakan kedua bibir, monyong, bentuk dhamma. Jadi seakan-akan kita baca alimu, tapi mu-nya enggak kedengaran. Jadinya apa? Bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasuli. Paham? Baik. Ini dijelaskan semuanya supaya baik. Coba kita baca sama-sama yang terakhir. Enggak ada yang tunduk. Kita baca yang ismam. Baik, antum enak ya enggak kelihatan. Baik, antum praktek sendirilah. Ya, di cermin. Alimu. Intinya antum kayak apa baca alimu. Mu, mu, tapi tidak dibaca, tidak kedengaran. Mu, baru berhenti. Baik, masih ada beberapa. Saya kira ini dulu. Matsila tawila. Kita lanjutkan besok, insya Allah. Hada wallahu alam, subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.